Tahukah anda kenapa ahli gimnastik Jerman mengenakan sud penuh menutup seluruh badan semasa sukan Olimpik Tokyo? Mari kita lihat sebabnya. Assalamualaikum. Tanpa sokongan anda dengan link di bawah, kami tidak mampu meneruskan usaha ini. Sharelah video ini demi perubahan dan join saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Pada 23 Julai hingga 8 Ogos 2021, berlangsungnya Sukan Olimpik di Tokyo, Jepun. Antara acara yang menjadi perbualan hangat ialah apabila pasukan gimnastik dari Jerman telah memecahkan tradisi Olimpik dengan mengenakan sud penuh atau disebut juga sebagai unitard. Selama ini, pakaian yang dipakai oleh ahli gimnastik hanyalah sekadar menutup bahagian kelangkang hingga ke bahu. Pakaian ini dikenali sebagai leotard. Pakaian leotard ini telah diperkenalkan oleh Jules Leotard, iaitu seorang ahli akrobatik lelaki dari Perancis sekitar tahun 1859. Jules Leotard memakainya ketika melakukan persembahan akrobatik. Sejak dari itu, leotard mula dipakai oleh ahli sukan sama ada penari ballet, berbasikal, berlari, gusti dan sebagainya. Pada awalnya pasukan gimnastik wanita Jerman memperkenalkan pakaian unitard tersebut di Kejohanan Gimnastik Eropah pada 21 April 2021 sebelum Olimpik. Walaupun pasukan wanitanya tidak memenangi sebarang pingat, tetapi rata-rata memuji pakaian yang digunakan oleh pasukan Jerman. Salah seorang ahli gimnastik Jerman bernama Sarah Voss dikatakan orang yang memulakan pakaian tersebut di Jerman. Ekoran dari International Gymnastic Federation FIG telah mengizinkan seluar panjang untuk gimnas wanita sejak tahun 2012 lagi. Sarah Voss apabila ditanya tentang pakaian tersebut mengatakan bahawa beliau sendiri memilih untuk berpakaian sebegitu kerana ianya dapat terhindar dari terselak ketika latihan atau pertandingan. Lebih malang lagi jika juru kamera sempat merakam momen yang memalukan itu. Tindakan Sarah di Kejohanan Eropah diikuti oleh dua orang lagi kawan gimnasnya, iaitu Elizabeth Theth dan Kim Bui. Kemudian diikuti pula oleh Pauline Schaeferbeth di Olimpik Tokyo. Elizabeth Theth berkata ramai yang ingin mengikuti jejak mereka, tetapi mungkin kerana tempoh yang singkat untuk menghasilkan seragam di Tamasha Olimpik menyebabkan hanya mereka yang berpakaian begitu. Lebih menarik lagi apabila German Gymnastic Federation juga bersetuju dan menyokong tindakan atlet-atlet gimnastik mereka berpakaian unitard dan menegaskan bahawa pakaian sebegitu adalah sebagai suatu bentuk bantahan kepada sexualization. Ramai yang memberi sokongan dan pujian kepada kempen tersebut termasuk dari Amerika. Ini kerana sejak akhir tahun 1990-an, lebih dari 300 orang atlet gimnas Amerika pernah mengalami gangguan seksual oleh jurulatih, staf dan doktor mereka. Kes Dr. Larry Nassar sebagai doktor kepada pasukan gimnas Amerika yang telah didapati bersalah melakukan gangguan seksual kepada para atlet jagaannya sehingga dia dipenjara selama 176 tahun menguatkan lagi sentimen kempen tersebut. Mungkin berpakaian menutup penuh tidak dapat menyelesaikan masalah gangguan seksual, tetapi sekurang-kurangnya dapat mengurangkannya. Pada Kejohanan Baku World Cup 2019, seorang gimnas dari Azerbaijan bernama Marina Nekrasova terlebih dahulu mengenakan unitard berbanding dengan tim gimnas dari Jerman, tetapi dia tidak memakainya lagi selepas itu. Walau apapun sebab yang dilakukan oleh atlet gimnas dari Jerman, wajar diambil kesempatan oleh kita umat Islam dalam memperelokkan pakaian para atlet kepada yang lebih sopan. Ambillah peluang sebegini untuk mengenengahkan pakaian menutup aurat bagi para atlet Muslim, terutamanya wanita. Ini semua adalah amal soleh yang tidak disia-siakan oleh Allah. Inni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw untha. Aku tidak akan menyia-siakan amalan kamu sama ada lelaki ataupun perempuan. Ali Imran 195. Ayuh terus kuat untuk bersama-sama melakukan transformasi yang baik dalam apa jua bidang termasuk sukan. Assalamualaikum.